Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dan kami bersama. Selamat siang sahabat bonsai. Kami lagi cek harga bahan bonsai di depannya Mas Tova yang berada di Desa Sumberjo Lampa, Kecamatan Rangel, Kabupaten Toba, Jawa Timur. Itu alamat lengkap RT1 RW3. Itu apa? Selatan kantor bank BRI. Kurang lebih jaraknya sampai ke rumah Mas Tova 200 meter. Ikuti perjalanan saya cek harga bahan bonsai di Mas Tova. Saya itu Mas Tova yang di depan. Selamat datang Mas Tova. Saya. Mas Tova siap naik seluruh desa? Siap, Pak. Alhamdulillah, selesai. Ikuti perjalanan saya, cek harga bahan bonsai di Mas Tova. Dari mana? Dari sini, loh. Oh, sini? Siap, selesai. Kasih background. Nah, ini bahan bonsai loa. Tidak ada lo, tidak rame. Ini kakinya cantik, selesai ini. Kaki putar. Tangan-tangannya lengkap, selesai. Mahkota cantik, ini loa, tidak dalu, tidak rame, kata pembonsai. Ini kaki putar. Ini ukuran kurang lebih 30 cm, calon demek. Ini calon demek 30 cm. Pengen tahu harganya, sahabat bonsai, simak. Ini harganya Rp500.000. Ini harga Rp500.000 loa. Tidak dol, tidak dalu, tidak rame. Tinggal dipotong, ini sudah cantik sabun saya ini. Nah ini begini ya, ini loa. Tidak dalu, tidak rame. Dijual harga Rp500.000. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Selanjutnya sahabat bonsai, ini apa, bonsai asem Jawa rasa kecut ondrok, ori batu. Ini cantik sabun saya. Bonggolnya lumayan besar, ini bonggol. Nah ini tinggal di wiring sudah bisa ini. Kartnya tua, bonggolnya cantik, kayak ular melingkar. Ini batu, ini ondrok sabun saya. Saya putar, ini asam Jawa, rasa ketut ondrok. Nah ini cantik, ini ukuran termasuk medium nih. Ini jual harga Rp1.200.000. Harga Rp1.200.000. Asam Jawa rasa kecut. Bisa diniku? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa diniku tipis-tipis. Ini nomornya Mas Tova. Nanti akan aku taruh di kolom deskripsi. 0856-0774-2327. Nanti akan aku taruh di kolom deskripsi bagian bawah video, ada judul bahan bonsai ya. Nanti ada cek harga bahan bonsai, itu judulnya. Nanti ada tanda centang ke bawah atau tawang. Gini, kalian klik nanti ada alamat lengkap di Desa Sumberjo Lampa, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebelah sini bahan bonsai. Ini bunut pucuk merah. Bunut pucuk merah, karakter tua, ini kakinya cantik.
terserabut banyak, sabun ini sudah pakai pot bulut pucuk merah. Ini gaya rap. Ini cantik sabun saya ini. Dijual harga 1 juta rupiah. Ini sudah sama potnya. Sudah, Pak. Ini bulut pucuk merah dijual harga 1 juta rupiah. Bisa dinego. Bisa? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Silakan sabun saya minat langsung hubungi Mas Tova. Ini nomornya. Silakan catat dan ambil kertas dan pulpen. 0856-074-74-2327. Nanti akan taruh di kolom deskripsi bagian bawah video ini. Bulut pucuk merah harga 1 juta rupiah, bisa dinego tipis-tipis. Terima kasih. Selanjutnya sahabat bonsai, ini bonsai serut on drop. Ini bonsai serut on drop karakter tua. Saya bonsai subur rimbun. Ini sahabat bonsai, batunya cantik, subur, dijual harga 1 juta rupiah. Ini harga 1 juta rupiah. Sud on drop. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Sebelah sini sahabat bonsai, ini bonsai serut karena tua. Kaki cantik, kakinya cantik, kasih pasir Malang, sabun saya, karakter kuasa, sabun saya, daunnya subur, rantingnya rapet ini. Ini ketinggian berapa Mas Tova? 70 cm. Ini ketinggian 70 cm, ini bonsai serut, kakinya putar. Dijual harga? 700 ribu. Harga 700 ribu. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Sebelah sini, saya bonsai. Ini bahan bonsai kerakas, on drop. Karakter tua, ini kerakas, ini batu, batu karang. Ini juga ada batunya di belakang ini. Siap untuk buat penyambungan sama si Anci. Ini, bahan untuk nyambung si Anci nanti. Bisa nih. Dijual harga Rp350.000. Silakan yang minat langsung bisa hubungi Mas Tova. Sebelah sini, sabun saya, iprik pucuk merah. Bahan bonsai iprik pucuk merah, on drop. Karakter tua, kakinya cantik. Ini ada batunya nih. Ini on drop, sabun saya ini. Iprik pucuk merah, tinggal kasih pot, sudah cantik. Harga Rp500.000. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Selanjutnya, sabun saya, bahan bonsai kerakas on drop. Ini cantik, batunya cantik, sabun saya ini kerakas. Ini bahan bonsai kerakas. Ini subur, tinggal kasih pot, sudah cantik sabun saya. Buka harga 500 ribu ini. Iya, yeah. 500 ribu. Nah, ini buka harga 500 ribu. Bisa dinego tipis-tipis. Selanjutnya sahabat bonsai, bahan bonsai melati. Ini sabun saya. Ini cantik, karakter tua, ini menggantung, ini sabun saya ini. Ini tinggal kasih pot, sudah cantik. Harga cantik, harga Rp400.000. Nah ini tinggal kasih pot, sudah cantik. Melati Jawa, ini sabun saya. Atau jenar. Harga Rp400.000, bisa dinego tipis-tipis. Selanjutnya sabun saya, bahan bonsai kerakas. Ini karakter tua, pohonnya ini cantik, subur, tinggal kasih pot, sudah cantik. Ini kerakas, buka harga Rp400.000. Selanjutnya sahabat bonsai, bahan bonsai kibesi. Ini unik, ada lekuannya, bonggol besar, subur, karakternya tua banget ini kibesi. Buka harga berapa ini? 800, Pak. Nah ini dijual harga 800.000. Silakan sahabat bonsai yang minat langsung bisa menghubungi Mas Tova. Selanjutnya sebelah sini, saya bonsai. Ini bahan bonsai sisir besar. Kakinya cantik ini. Kaki putar ini.
ini kaki, dan ini juga kaki. Ini brand busa sisir, ini kaki. Karter tua. Ini busa. Dijual harga 600.000. Ini bahan busa apa? Sisir dijual harga 600.000. Silakan sahabat busa yang melihat langsung bisa menghubungi Mas Topa. Ini bahan busa jambu. Jambu kerikil. Ini jambu kerikil karakter tua. Pohonnya sahabat bonsai ini sudah mulai tumbuh tunas baru. Dijual harga Rp350.000. Silakan langsung hubungi Mas Tova, ini nomornya ini. 0856-0774-2327. Nanti langsung bisa hubungi Mas Tova, ini nomor WA dan telepon selalu aktif sama. Sebelah sini sahabat bonsai. Ini bahan bonsai. Ini sahabat bonsai. Ini cantik, hoki. Bahan bonsai hoki, buah. Ini sudah berbuah. Kakinya cantik ini. Bonggol besar nih. Calon demek. Ini sahabat bonsai. Masih apa? Tiga plastik. Nah, ini hoki, buah. Harga Rp600.000. Nah, ini harganya Rp600.000 nih kakinya. Bonggol besar nih, calon demek 30 cm. Oke, buah. Selanjutnya sahabat bonsai, bahan bonsai hoki. Hoki buah, ini sudah berbuah. Ini cantik, ini sudah jadi ini. Kakinya cantik, sahabat bonsai ini. Sudah pakai pot. Tinggal pajang di meja. Ini sahabat bonsai. Sudah cantik. Kalau di depan rumah atau di teras. Ini hoki buah. Sudah pakai pot, potnya pot semen. Buka harga Rp400.000. Silakan sahabat bonsai yang minat langsung bisa menghubungi Mas Tova. Ini nomor WA-nya. Nanti akan aku taruh di kolom deskripsi bagian bawah video. 0856-0774-2327. Ini nanti akan taruh di kolom deskripsi bagian bawah video. Terima kasih. Selanjutnya sahabat bonsai. Ini bahan bonsai sisir. Besar nih, bonggolnya nih. Cantik. Ini kakinya cantik. Subur. Daunnya ini sudah pakai pot. Ini saya putar. Nah, ini bonggolnya besar nih, sahabat bonsai, ini kaki. Nah, ini sisir. Ketinggian berapa ini dari sini? 20-an ya dari sini. Yeah. Oh ya, ini 20 atau 30 ya, calon demek. Ya, ini kakinya juga cantik sahabat bonsai ini. Nah, ini kaki. Ini buka harga, pengen tahu sahabat bonsai kalian simak. Ini harga Rp800.000 sisir bugel dijual harga Rp800.000. Bisa dinego Mas Sofa? Bisa Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Selanjutnya sahabat bonsai. Belah sini. Ini bonsai serut. Ada batunya ini. Cantik. Batu karang. Karpu tua. Rantingnya rapat. Siap untuk di wiring atau pengawatan. Bonsai serut. Cantik sekali. Bisa pakai pot. Pohonnya berkarakternya tua. Buka harga Rp400.000. Silakan sahabat bonsai yang minat langsung bisa menghubungi Mas Tova. Nah, sini sahabat bonsai. Ini bahan bonsai kibesi. Nah, ini gaya rap. Tahap cutting sudah mulai tumbuh tunas baru sahabat bonsai. Tinggal kasih pot sudah cantik kibesi. Gaya rap. Ini panjang pohon berapa nih? Ada 1,5 meter, 50 ya ini? Iya, 50-an. 50 cm ada ini. Panjang pohon. Dijual harga berapa Mas Sofan? Rp500.000. Ini connect sabun saya. Connect pohonnya ini. Ki besi. Sudah di tahap cutting, subur. Tinggal kasih pot, sudah cantik. Harga Rp500.000. Selanjutnya sahabat bonsai. Ini bahan bonsai serut. Ini cantik. Kayak jembatan juga ini, subur, bonggol besar, sudah pakai pot,
harga 400.000. Bahan khusus serut buka harga 400.000. Bonggol besar dan pohonnya besar. Silakan sahabat bonsai yang minat langsung bisa menghubungi Mas Tova. Selanjutnya sebelah sini sahabat bonsai. Ini bahan bonsai serut ukuran jumbo. Cantik ini sahabat bonsai. Ini cantik. Sudah mulai tumbuh tunas baru. Ini tahap cutting. Kartunya tua ini. Ini kakinya cantik. Ini sahabat bonsai. Ini bahan bonsai serut. Coba dari sini. Nah ini di tahap cutting. Nah ini cantik sekali. Coba bonggol sini. Nah ini sahabat bonsai, ini bonggol. Bonggolnya besar, pohonnya juga besar. Karakter tua. Dijual harga 1.500.000. Ini harga 1.500.000. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Nah, sini sahabat bonsai. Ini bahan bonsai rukem. Nah, ini ukuran XL. Kaki putar. Ini kakinya putar sahabat bonsai, rukem. Pucuk merah. Ini pucuk merah atau hijau ini? Hijau. Pucuk hijau. Nah ini rukem pucuk hijau. Apa pohonnya utuh, karetnya tua, sahabat bonsai. Ini karetnya tua, kakinya putar. Ini kakinya putar sahabat bonsai ini. Buka harga 800.000. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Sebelah sini sahabat bonsai. Ini bonsai serut on drop. Sebelah sini sahabat bonsai. Ini bonsai serut on drop. Karakter tua, batunya cantik, batu karang. Sahabat bonsai. Tahap cutting, tinggal kasih pot sudah cantik. Ini connect dari sini. Dijual harga 400.000. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Selanjutnya sahabat bonsai, ini bahan bonsai Kawista on drop. Ini program di batu. Batunya cantik, batu karang dari gunung ini sahabat bonsai. Pohonnya meliuk-meliuk. Kawista. Program di batu. Batu karang dari gunung. Tinggal ganti pot sudah cantik. Harga 400.000. Nah ini harga 400.000. Masalah nego kalian bisa menghubungi Mas Tova. Terima kasih. Selanjutnya sahabat bonsai, bahan bonsai Wahung Gunung. Ini karakter. Ini ada batunya. Ini batu ini sahabat bonsai. Karena tua. Buat nyambungan sama cancang. Kaki cantik. Wahung Gunung on drop. Ini menyugi batu, yang cantik, avatar istilahnya. Harga 350.000. Selanjutnya sahabat bonsai, bahan bonsai Mustang. Ini bahan bonsai Mustang on drop, sahabat bonsai. Bonggol besar. Ini bonggolnya besar ini sahabat bonsai. Karakter tua. Apa? Ini cocok ditaruh di teras kalian. Dan bagus, cantik. Tinggal di wiring. Ini bonggolnya besar sahabat bonsai. Ini rantingnya rapat. Ini Mustang on drop. Sudah pakai pot. Harga 500.000. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah ini sahabat bonsai masih bisa dinego tapi tipis-tipis. Selanjutnya sahabat bonsai, bahan bonsai Kawista on drop. Program di batu. Batu karang, ini kakinya cantik. Ini di atas batu, program di batu maksud saya. Ini pohonnya cantik. Selesai di salon ini sahabat bonsai, ini Kawista. Kawis batu, program di batu. Harga 400.000. Selanjutnya sahabat bonsai, ini bahan bonsai serut on drop. Karakter tua, ini kaki besar pohonnya. Buka harga 600.000. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Selanjutnya sahabat bonsai, bahan bonsai sisir. Meliuk-meliuk.
Nah, ini rimbun siap untuk di-wiring. Kartu tua ini sisir. Bahan sisir dijual harga 400.000. Bisa dinego? Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Ini sahabat bonsai, ini nomornya Mas Tova, nanti akan tertulis di kolom deskripsi bagian bawah video. 0856-074-2327. Nah, ini nanti akan tertulis di kolom deskripsi bagian bawah video. Alamat lengkap berada di Desa Sumberjo Lampa, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terima kasih Mas Tova. Iya, sama-sama. Siang ini saya diizinkan untuk review bahan bonsai Mas Tova. Aku doakan semoga terjual lagi, Jamis. Amin. Dan aku doakan semoga keluarga baik selalu dan panjang umur dan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari saya, Bu Setiawan dan Mas Papa. Ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.